Setelah pada video sebelumnya, kita membahas tentang perbandingan antara Lisa Blackpink dengan Saulse yang memakai gaun yang sama. Ternyata respon dari netizen tidak terduga. Sekarang kita akan membahas tentang drama baru Saulse dan juga Jin Seohyun yang juga ramai dibahas netizen. Bintang yang sedang naik daun, Saulse dan juga Jin Seohyun sedang menyelesaikan syuting drama romansa terbaru Hidden Love. Saat foto-foto selama pembuatan film bocor, diskusi online tentang drama itu terus berkembang. Dilansir dari media Chinese Star, dalam bocoran foto terbaru, Jin Seohyun terlihat melamar Saulse di pantai saat dia berlutut dengan satu lutut untuk memberinya cincin. Dan berdasarkan lamaran pernikahan, penggemar novel percaya syuting telah mencapai tahap ketika Zhang Xi yang diperankan oleh Saulse telah lulus kuliah dan dengan senang hati jatuh cinta dengan teman lamanya Duan Jiasu yang diperankan oleh Jin Seohyun. Di foto lain, Jin Seohyun menggendong Saulse dan juga memeluknya dengan ciuman manis. Dengan Saulse dan juga Jin Seohyun menampilkan chemistry yang kuat sebagai pasangan. Netizen berharap serial ini tidak akan mengecewakan karena proyek IP lainnya yang diantisipasi telah gagal dalam adaptasi layar mereka. Namun sejauh ini penggemar berkomentar positif tentang mereka seperti berikut ini. So guys, apakah kalian juga nungguin drama China Saulse dan juga Jin Seohyun satu ini? Silakan komentar di bawah. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Baru-baru ini beredar daftar peringkat 95 followers yang berisi aktris China kelahiran tahun 95 sampai dengan 99. Nama-nama aktris ternama di China seperti Guan Xiaotong, Saulse masuk dalam peringkat 5 besar. Tapi tidak diduga, posisi teratas diduduki oleh Guan Xiaotong yang juga merupakan kekasih dari Luhan. Dikutip dari media Sohu, Guan Xiaotong sudah debut terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Guan Xiaotong mengawali karirnya sebagai artis cilik pada tahun 2003. Kendati demikian, ketenarannya tidak berkurang sampai saat ini. Drama yang dibintangi oleh Guan Xiaotong, Family with Children, bahkan menjadi hits yang besar. Sejak debutnya dalam film Nuan, Guan Xiaotong juga mendapatkan julukan sebagai putri bangsa di Tiongkok. Melihat kiprahnya, tak heran bila Guan Xiaotong dianggap paling menonjol di antara aktris generasi 95-an. Di bawah nama Guan Xiaotong, ada Saulse yang menduduki posisi kedua. Kendati demikian, Saulse tetaplah merendah dengan pencapaiannya itu. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh aktris cantik Yu Suxin. Yu Suxin diyakini dapat menggeser posisi Saulse suatu hari nanti. Soalnya, Yu Suxin didukung oleh banyak penggemar dan juga Wu King Kong yang merupakan seorang kritikus hiburan. Sementara itu, di posisi keempat ada nama Song Soo Er, Ren Min, Shen Yue, dan juga Yang Choyu. Di posisi kelima ada Yao Ye, Zhang Jingyi, Wang Curan, dan juga Tian Siwei.